Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di video YouTube-nya Mami IRT Magang. Apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, Mam, hari ini waktu Mami take video ini tuh adalah waktu pagi. Jadi hari Sabtu pagi, Mami sama Papi lagi mau ngajakin Abang untuk activity di luar rumah. Jadi kita mau outdoor dulu nih ke taman kotanya Pekanbaru, namanya RTH Kacamayang. Nah, kita tuh udah lama banget gak kesana karena waktu pandemi kan sempat ditutup gitu. Nah, sekarang karena dia udah dibuka lagi dan kayaknya udah banyak banget fasilitas dan mainan-mainan baru di sana, makanya mau ngajakin Abang. Nah, ini udah sampai nih. Jadi aktivitas outdoor kali ini itu adalah mom schooling ya Mami. Jadi materi hari ini kita nggak di kamar, tapi kita ajak Abang untuk beraktivitas di luar. Karena kan seperti yang Mami pernah bilang, kalau anak-anak itu sangat butuh untuk bergerak supaya apa menyalurkan energinya dan juga sebagai apa ya sarana dia untuk aware sama dirinya gitu. Oh, kalau misalnya otot yang ini yang ditahan, dia jadinya nggak jatuh. Oh, kalau misalnya otot ini yang ditarik, dia jadinya naik kayak gitu. Jadi anak-anak itu emang nggak boleh cuma diem aja, apalagi keseringan main gadget, duduk seharian, karena otot-ototnya, motorik kasarnya itu harus terus distimulasi. Nah, misalnya ini tadi Abang sama Papi abis lempar tangkap bola, terus tadi juga main manjat-manjatan, main ayunan, lari-lari. Dan bonusnya kalau kita main ke taman kayak gini, dia jadi ketemu teman-teman seumurannya gitu. Jadi kayak belajar antri, kalau mau pakai ayunan, kalau misalnya masih ada yang main, kita tunggu dulu, sabar gitu, bilang makasih. Jadi kayak sekalian juga untuk social life-nya dia gitu, Mams. Nah, dan tadi sempat Mami sorot juga ya, alhamdulillahnya taman ini tuh prokesnya bagus gitu. Dan karena pagi jadi gak terlalu rame, kita bisa social distancing dan juga disemprot sama desinfektan secara berkala loh main-mainannya, Mam. Jadi recommended banget. Nah, ini Abang lagi main gitu, ada kayak tangkap-tangkap ikan sama bola. Pokoknya dia happy banget ya anak-anak kalau udah main air kayak gini. Nah, ini juga ada loh kayak sensory play gitu, jadi dia bisa main pasir, cetak-cetak, pokoknya seru banget deh. Dan untuk main kayak gini tuh dia cuma bayar 10.000 aja sepuasnya. Jadi kan kita kayak sekalian juga ya memajukan, menggerakkan ekonomi untuk UMKM kayak gini. Ini kan juga usaha-usaha kecil masyarakat Pekanbaru juga kan. Daripada kita main di mall terus, di playground, bisa juga sesekali cobain main ke sini gitu. Tuh kan Abang semakin lama dia kayak semakin nyaman gitu di sini. Jadi dia kayak mami papinya jauh nggak apa-apa, main sama kakak-kakak gitu. Nah, tadi kurang lebih Mami sama Papi sama Abang juga main di taman itu sekitar 2 jam. Terus sudah waktunya makan siang, jadi Mami Papi beli makan siang dulu, beli nasi bungkus. Kalau buat Abang, dia sukanya ayam rendang nih.
akhirnya udah sampai rumah lagi, waktunya makan siang. Ini makanan yang tadi kita beli, nasi padang yang gak pernah salah. Oke, Mams, makan dulu ya. Oke, Mams, sudah selesai nih makan siang dan udah sholat zuhur juga. Mami siap-siap mau ikut kelas dulu. Ini Mami hari ini ada jadwal ikut kelas parenting via online nih, pakai Zoom. Untuk hitung-hitung isi waktu luangnya Mami juga, untuk nimba ilmu juga. Nah, sambil ngopi-ngopi, hidupin AC, adem, Masya Allah enak banget. Untuk melihat dari sudut pandang anak gitu ya. Oke, di antara teman-teman ini adakah yang... Alhamdulillah, Mam, sudah selesai tadi Mami ikut kelasnya. Dan bagus banget, tadi banyak banget ilmu baru dan insight baru yang Mami dapat dari kelas yang tadi. Lanjut, Mami mau masak dulu. Hari ini Mami masak chicken popcorn pakai sambal matah. Ini sambal matahnya. Terus nanti sebagai pelengkap ada telur ceplok juga. Ini dia. Part paling satisfying adalah nuang minyak super panas ke sambal matah. Yum. Sambal matah ini adalah salah satu sambal kesukaan Mami banget, karena dia kayak seger gitu dan wangi, sereh sama daun jeruknya tuh kan, jadi kayak makan tuh makin nikmat aja gitu. Waktunya Mami sajiin. Nah, hari ini karena Mami mau bikin rice bowl, jadi platingnya di dalam mangkok kayak gini. Abang tetap pakai piring sekat yang mobilan ini. Nah, sementara Mami Papi pakai bowl. Nah, dia Mams, pertama kita tuang nasi, terus baru nanti telur dan ayamnya juga. Oke, stay tune terus ya, Mams. Nah, Mams, ini dia menu Mami, Papi, dan Abang malam ini. Kita selesai makan seperti biasa nih, mau santai-santai dulu malam mingguan bareng. Abang udah sama susu formulanya. Nah, sekarang Mami mau nyiapin kopi dulu nih. Kopi yang hari ini Mami beli dari Rumah Tani. Salah satu coffee shop yang Mami suka juga. Mami belinya yang botolan, jadi ini Mami pindahin dulu ke tumbler yang ada straw-nya kayak gini. Nah, ini dia, Mams. Jangan lupa kasih es batu biar lebih segar. Terus itu Mami juga ada snack chips kentang gitu supaya kayak lebih seru aja sih ngopinya. Ya udah, Mams, ini udah di ujung video Mami. Mami, makasih banyak yang udah nonton video Mami. Jangan lupa di like. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Pokoknya pantengin terus YouTube Mami. Kalau nanti ada upload lagi, ditonton lagi ya, Mams. Ya udah, bye. Makasih banyak. Mami minta maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Mami selanjutnya.